Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamabat. Alhamdulillah. Terus. Alhamdulillah para sahabat. Buat para sahabat Abah Menel dan buat para sahabat Gus Herman dan buat para sahabat GNS Gus Nur Samsun dan buat para sahabat santri-santrinya dari Padepokan Cakrawala Nusantara PCLN. Malam ini kita lanjut berjuang menjalankan misi tugas dari Gus Nur Samsun untuk merebut kedua putri dari Ibu Wagina yang akan ditumbalkan oleh seorang ayah sendiri. Ya. Dan saya pribadi di sini tidak percaya sama sekali. Gus Herman, begini, tolong sampean ya sedikit hargai Abah Menel. Iya, makanya saya ajak. Kita masuk di dalam hutan sini aja, lihat ini. Lah, makanya itu saya kaget kenapa saya digiring di tempat-tempat kayak gini. Ya. Ya. Makanya saya ke sini. Jadi kami harap sampean ini mengerti dengan ini posisi aja. Kami. Terserah Kang Janggus ya, percaya apa enggak. Mau bilang setting yang kayak mau bilang by setting yang kakinya. Oke lah, terserah. Oke lah, ya. Kita kata setting. Ya. Nanti sampai yang jelas visi dan misi kita kan gitu, tugas bang, kita bang, malam ini membawa begitu. Ya, ya dah kita aja. Nyambah. Kita singkat ya. Waktu. Ya kita yang penting kita akan ke sana kita ikut sajalah, Bos. Ya, saya ikut. Kita kita jalan-jalan aja. Ya, baik. Saya ikut, saya ikut. Kita selawat kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu. Lanjut kita berdoa li hukum satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satu lugiya. Ayo cepat. Ayo cepat aku ingin tahu. Orang settingan aja kok. Ya biarkan saja. Biarkan saja kita jalan saja ya. Angin tahu. Tumbal apa? Kayaknya air licin ini, licin settingan, air settingan semua. Allah. Satu. Ini pohon enggak apa-apa ini pohon. Subhanallah. Satu yang di belakang. Ini ada batu apa ini? Sudah kita biarkan saja kita masing-masing aja ya karena tujuan kita untuk Astagfirullahaladzim. Apa sahabat? Kemarin kamu tetap baca doa. Mana? Aku ingin tahu. Awas sampai settingan. Mana? Mana? Sabar lah, Gus. Kita sabar dulu, Gus. Kita ini lagi berjuang, Gus. Berjuang apa, Mbak Menel? Ya udah, kita ikut aja. Kita ikut. Itu apa-apaan suara tuh? Kumpul sini, kumpul sini. Itu, Darto. Kita nanti kita halang-halangi mereka mau kemana, kita langsung rebut ya. Ini rombongan. Itu yang dinamakan dukun. Ya. Itu. Ya. Ayo, aku ingin tahu orang dukun settingan. Gus, sabar dulu, Gus. Sabar, Gus. Sabar dulu, kita nanti dulu. Oke lah, sampean mau bilang settingan, oke terserah nanti. Sabar dulu, saya udah susah payah, tolong hargai saya lah, Gus. Ya. Kan saya ingin tahu gitu loh. Nanti dulu. Kesini. Nambah banyak enggak? Kesini. Apa, Mbak Menel? Apa ini orang-orang ini? Kita jegat ya. Kita jegat di jembatan aja ya. Kita jegat jembatan, kita langsung rebut ya. Gus, hati-hati, Gus.
Gus, hati-hati Gus. Gus, hati-hati Gus, 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 hati-hati Gus. Betul, Gus. Ini siapa ini? Hati-hati Gus. Sampai ini bukan mantan Gus. Sampai itu siapa? Gus, 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 hati-hati Gus. Sampai itu siapa? Orang settingan kok hati-hati gimana? Sampai itu siapa toh? Hah? Gus, Gus, hati-hati Gus. Jangan menghalangi jalan saya. Lah iya, sampai itu siapa? Kamu siapa? Gus, saya Herman. Udahlah Gus, hati-hati Gus. Saya ingatkan hati-hati Gus. Kalau di sini. Coba biar merasakan, coba biarkan saya tahu, saya merasakan. Bukannya ini kan settingan. Gus. Memenel. Hati-hati Gus. Saya ingatkan hati-hati Gus. Berhubung saya berubah pikiran. Berubah ya apa? Terus mau apa? Benar-benar settingan, Memenel. Maunya Anda apa? Gus, mau saya udah ingatkan apa? Anda, Gus. Hati-hati Gus. Apa diingatkan? Kan ini kan dulu saya 43 juta ini. 43 juta apa Gus? Ini kan 43 juta dukun santetnya Menel. Maksudnya apa? Sudah, sudah. 43 juta. Udah saya ingatkan hati-hati. Hati-hati apa? Siapa dia? Sama ini apa? Bisa apa? Sama-sama siapa? Bisa apa? Silahkan. Bentar toh. Keluar dari jalan sini. Saya ingatkan Anda ya. Kamu itu siapa? Saya apa Menel? Sahabatnya Alek. Sahabatnya Allah, sahabatnya Alek. Ya, saya dari Cirebon Bandung, sahabatnya Alek. Apa-apaan? Sahabatnya Alek gimana maksudnya? Apa-apaan namanya? Saya ditugaskan Alek. Alek itu yang sering kedatang ke rumahku loh. Ngapain? Saya dengan Alek diperintah untuk membebaskan putrinya, Ibu Wagina. Itu putri sama sendiri loh. Kasihan. Putri kanan sendiri loh. Kasihan di mana? Ibunya kangen dengan anaknya. Kasihan di mana? Ajaran di mana? Astagfirullah. Ini bohongan, ini settingan. Semua kok nyari. Ini di telinga saya gemar-gemar. Saya pun bentar, Pemenel. Bukannya saya pun sendirian. Bentar. Saya pun sendirian berani ngelawan. Silakan. Sendirian saya berani. Silakan. Hadapi Gus. Iya nih, saya hadapi nih. Tapi kalau ada apa-apa kami enggak bertanggung jawab, Gus. Apanya ada apa-apa? Udah biarkan saya dulu coba. Apanya? Saya udah ingatkan, Gus. Orang settingan 43 juta kan ini? Ya, apa tuh bisa apa? Duh, ini enggak bisa apa-apa. Orang saya enggak ada apa-apa ini nih. Loh. Siapa ini? Minggir. Gak bisa. Minggir. Gak bisa. Minggir. Gak bisa. Minggir. Sampai ini siapa? Lah kamu itu siapa? Hati-hati Gus. Kamu itu siapa? Gus, Gus. Memang aku kenal kamu. Orang sama settingan. Ya, settingan terserah kamu bilang apa. Aku gak peduli settingan atau tidak. Orang settingan ini punya ilmu apa sih? Sudah. Lah iya aku ingin tahu. Lah iya saya ingin tahu. Kamu harus sampai sama ngambil itu. Gak bisa. Saya ingin tahu gitu loh. Lah minggir. Yang minggir aku. Allah, fakir. Ya. Bapak, mundur, bentar. Ini apa? Sakit saya, ini sakit settingan ini. Ini sakit settingan ini. Tapi terasa sakit. Iya sakit settingan loh Menel. Sakit bener. Bener. Nyesek. Tapi settingan. Ya itu namanya nenek settingan ya. Nenek settingan. Iya. Awas hati-hati. Tapi kenapa kamu terjatuh? Turun. Mundur dulu. Mundur. Pegang. Pegang. Gua. Ayo tolong di bawah. Jatuh. Saya ingatkan sekali lagi. Serahkan kedua putri Ibu Agina. Ke bawah. Akan saya serahkan. Ayo ke bawah. Ke bawah. Pada kampret-kampret ini gak akan membawa anak-anak saya. Apa mana? Tarik ke bawah, tarik ke bawah, tarik ke bawah. Kita pasti ke bawah aja. Jatuh! Turun-turun aja. Allahu Akbar! Turun-turun. Turun, Bapakga. Minggir kalian. Atau saya habisin.
Anjir. Saya sama kapten bangsa ini. Ayo Gus Dirman bantu. Sakti juga settingannya ya. Sakti. Bantu, bantu, iya, bantu, bantu, bantu. Sakti sekali. Bantu, bantu. Ayo Abamen. Karto. Ha. Ah. Ah. Hah? Ih. Wah. Cih. Ah. Wah. Ah, cih. Yeah. Ah. Yeah. Oh, yeah, Allah Akbar. Yeah. Allahumma kun sifatin cahil. Allahu Akbar. Allah. Nur punya Nur Muhammad. Allahu Akbar. Upak Muhammad kan jagat di jagat ciri saya dengan Allahu Akbar. Saya dengan Sabto tadi. Sak kesan Allah. Kalimah. Hala wa la quwata illa billah. Hilangnya adib. Allahu Akbar. Kuat pang kuat adib. Masai mundur dulu. Iya, mundur dulu. Loh. Gus. Ada ke aman kan, Gus? Gus. Tolong aman, Gus. Bisa pergi, Gus. Pergi apa? Pergi. Baik, jangan sih. Pergi apa? Pergi apa? Oh. Astaga. Wah. Ha. Apa? Ha. Allah. Allahu Akbar. 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 Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya. Iki rasak lo. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. 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 Allahu Akbar. Allah. 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 Allahu Akbar. Gabur, Gus. Gus Herman gabur. Gabur semua. Gabur lari. Ada gabur lari. Aduh ya Allah. Mundur. Allahu Akbar. Mundur kabur lagi. Gak kuat dah. Allah. Jadi gak kuat. Aduh Allah. 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 Mundur dulu, mundur. Mana teman-teman yang lain? Belum deh, Pak. Wah, aku terus ke sana, Bu. Allah. Mana yang lain teman-teman kita? Enggak tahu. Bisa banget. Mundur dulu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terus mundur lagi. Aduh, mana teman-teman yang lain? Wah, aku. Allah, saya hampir saja saya dicekek.
Settingan sakti juga ya. Beneran sakti juga, masih settingan. 43 juta juga. Ya. Saya hampir saja mati. Kenapa, Pak? Saya dicekek. Sarungmu kemana, Pak? Sarungmu tadi, sarung ini dipakai oleh mereka untuk mencekek saya. Sarung apa diambil? Iya. Dia cekek saya hampir saja. Aduh, Allah Akbar. Aduh. Astagfirullah. Luar biasa meskipun settingan dukunnya. Aduh, kita harus mundur atur strategi. Aduh. Aduh, astagfirullah. Sakitnya sakit settingan juga. Ayo. Enggak apa-apa, Kawayu. Iya, Pak ya. Kawayu juga sampai hampir patah kakinya. Iya. Subhanallah. Aduh. Terus gimana ini? Terus gimana ini, Pak? Kita terus strategi dulu, kita mundur dulu. Enggak kuat. Kita bukan enggak kuat, kita sih kalah. Tapi ini bukan tandingan kita. Ini bukan tandingan kita, tapi kita enggak boleh bersasa, tetap berjuang. Ini bukan manusia, ini ilmu apa ya? Kakinya bengkok. Astagfirullah. Coba Gus, coba tuh atas dulu, Gus. Bantulah sedikit. Ini enggak ya, kelihatan tepar semua ini tuh. Iya, iya. Sudah kita atur strategi aja dulu ya. Mundur dulu ya. Tutup aja dulu. Baiklah para sahabat, apabila para sahabat Gus Herman dan para sahabat Gus Nur Samson. Saya mohon maaf, tapi saya tetap berjuang. Insyaallah. Kita enggak boleh nyerah. Enggak boleh nyerah. Tetap semangat. Insyaallah. Melawan tugas setiaan. Tugas dengan iya. Dari Gus Nur Samson. Apapun risikonya, kita harus tetap berjuang. Ya. Semangat. Semangat. Siap. Berhasil. Merebut itu, minta apa lagi? Kita harus menyelamatkan putri dari Waginah, ya. Dan Darto. Darto itu adalah bapaknya. 43 juta. Bapak juga tapi sakit ya. Iya, tapi sakit juga, Pak. Sakit. Tapi sakit juga, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa ya. Kita berjuang. Ya, kita berjuang, Pak. Tapi Gus Herman kenapa tadi sampai tepar? Kuat sekali energinya. Kayak enggak kuat bahasa saya, Pak. Bohong. Saya bohongan baca jatuhnya, Pak. Tapi ini keringet saya juga bohongan, Pak. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus tasbihnya mau coba sholawat deh.